Hai, assalamualaikum. Saya Fadil Pradana. Di sini saya akan membahas tentang time remapping. So, langsung saja, let's go. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang time remapping. Jadi, arti dari time remapping adalah penataan ulang waktu. Sebelum melakukan pengeditan time remapping, saya sarankan untuk syutingnya menggunakan settingan 60fps pada kamera kalian masing-masing. Atau di sini saya menggunakan HP. Jadi, apabila kita shoot dengan 60fps, slow motion kita akan terlihat sangat mulus dan sangat smooth. Beda dengan shoot yang menggunakan 30 atau 24fps. Jika video yang ingin kita slow motionkan adalah 30fps dan 24fps, pasti akan terjadi patah-patah. Baiklah, kita akan mengubah video ini. 2, 3. Menjadi seperti ini. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, saya sudah di aplikasi Adobe Premiere Pro dan ini adalah timeline video yang telah saya buat kemarin, video Alfi Pratama. Mari kita membuatnya dari awal. Kita siapkan video yang akan diedit. Saya mengambil video ini. Langsung kita drag and drop di sini di project, lalu kita klik dua kali, kita pilih mau mulai di mana video kita, lalu klik mark in untuk menandai awal dari video kita dan mark out untuk menandai akhir dari video kita, lalu kita drag and drop ke timeline langsung. Sebelumnya, time remapping itu ada dua, yaitu fast motion dan slow motion. Fast motion kita sudah tahu, yaitu menaikkan kecepatan dari video kita, dan slow motion merendahkan kecepatan dari video kita. Pertama-tama, kita lebarkan layer video satu ini, sampai sini saja. Lalu, klik video ini, dan klik kanan. Lalu kita cari yang namanya show clip keyframes, lalu time remapping dan speed. Di sini kita akan memulai perjalanan kita. Kalau saya di sini, kita akan memilih di bagian mana slow motion kita akan diaktifkan. Kalau di video ini kan teman saya ada bagian dia waktu meloncat. Nah, kita akan slow motionkan adegan dia meloncat di sini. Pencet videonya ini, lalu pergi ke effect controls dan scroll ke bawah dan kita akan ketemu yang namanya time remapping. Kita cari di sini di mana video kita akan di slow motionkan, sepertinya di sini. Lalu kita klik add keyframe di time remapping dan kita turunkan untuk membuat efek slow motion. Kita klik dan tahan sampai 47 atau 50. Kita pilih 50%, kita lihat hasilnya. Nah, tetapi slow motionnya masih gradual, tidak smooth atau masih tiba-tiba. Untuk membuatnya smooth, kita pilih titik abu-abu ini, salah satu. Klik dan tahan, dan geser ke arah sebaliknya. Kita coba. Di sini sudah terlihat efek slow-mo-nya. Dan kita kembalikan lagi ke 100% di sini agar tidak slow motion lagi. Kita add keyframe. Dan di sini kita naikkan lagi menjadi 100%.
Lalu untuk membuatnya gradual, kita sama, klik dan tahan salah satu titik ini, dan geser ke arah sebaliknya. Lalu hasilnya. Nah, kan di sini ada adegan dia lagi, kita buat keyframe dan kita turunkan lagi speednya menjadi 50% lagi, dan kita klik dan tahan salah satu dan pindahkan ke arah sebaliknya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini, lalu di sini kita buat 100% lagi, add keyframe dan naikkan lagi menjadi 100%, sama kita pindahkan ke arah sebaliknya lagi. Di sini kita klik lagi, kita add keyframe, turunkan lagi sampai dia selesai. Di sini kita add keyframe, kita naikkan lagi menjadi 100%. Di sini juga sama, kita turunkan, kita naikkan lagi. Dan time remapping kita pun sudah jadi. Lihat hasilnya. Jadi, untuk di video ini, saya mengaktifkan slow motion di adegan-adegan tertentu. Seperti dia meloncat, melewati rintangan, dan meloncat lagi. Jadi, saya hanya mengaktifkan slow motion-nya di adegan yang menurut saya menarik. Jadi, pada saat dia berlari, saya menonaktifkan kembali slow motion-nya. Baiklah, video ini cukup sampai sini saja. Jika ada request tutorial yang lain, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.